hari pertama kerja, semua unit sudah diperintahkan untuk full 100% memberikan layanan masyarakat, ya. Walaupun masyarakat masih mudik, mungkin sampai mudik baliknya sampai hari Minggu atau hari Senin. Yang kedua, saya menyemangati, mengingatkan integritas, mengingatkan jangan flexing-flexing, ya. Sekarang hal-hal seperti itu sering memberi citra kurang baik. Yang ketiganya, pencapaian ada 510 penghargaan disampaikan, karena kita membangun super team, bukan superman, itu kerja-kerja mereka saya apresiasi. Kemudian juga kami pamit, karena waktu kerja kami tinggal 4 bulan lagi sebagai gubernur, wakil gubernur di jabatan 2018-2023. Banyak pencapaian, kekurangan tentu masih ada, tapi insya Allah setiap hari, setiap waktu akan lebih baik lagi. Dan saya titip itu siapapun yang menggantikan, baik PJ maupun definitif di tahun depan, keberhasilan 510 penghargaan ini harus dipertahankan, ya. Jangan balik kanan, tetap harus maju ke depan.